Okay guys, bertemu lagi dalam episod terbaru di Mulo Channel. Okay guys, hari ni aku menghadapi satu masalah untuk penyedut asap tempat masak ni. Bapak mentua aku minta tolong tengokkan apa masalahnya sebab switch dah on. Sepatutnya ni ada lampu warna biru lah. So aku suspect power supply kat bahagian sini ada masalah. Tapi setelah aku check, 5 volt pun tak ada, 12 volt pun tak ada. Tapi supply incoming ada. So daripada secondary winding kat transformer ni tak ada supply. So aku suspect transformer dah bermasalah. So nanti check dulu dia punya resistance untuk primary side. Okay, tak ada reading. Secondary side dapat 7.1 ohm. So primary side dia dah rosak. Primary winding dia dah putus rasanya. Tak dapat diselamatkan. Tapi aku akan MacGyver sikit untuk solve this issue. Sebab yang ini dia macam guna old school punya step down topology. Yang mana power supply masuk ke transformer, step down. Lepas tu dia pergi ke bridge rectifier ni. Lepas tu dia terus pergi ke 12 volt. Sini dia akan reduce 5 volt untuk secretary ni. Dan 12 volt tu pergi ke sini untuk switch. Puas aku cari untuk power supply 12 volt. Sebab aku nak dapatkan 12 volt je. Aku jumpa ni. Benda ni rosak. Dia boleh pakai 240 volt dengan 12 volt. So aku expect kalau pakai 240, dia masih lagi nak 12 volt. Mesti ada step down transformer dalam ni. Kita try cari. Cuba solve this issue dengan gantikan komponen yang ada dalam ni masuk ke situ. Komponen tu aku dah buka. Ini transformer dia. Okay, yang ini pun dia guna old school punya topology, bukannya switch mode power supply. So try tengok dia punya secondary ada tak range dalam 12 volt. Guys. Okay guys. Ini adalah power supply daripada 240. Yang ini secondary side ada 3 eh. 1 2 3. So yang ini kita test berapa volt. Dapat 11.94. Agak-agak nak 12 dah tu. Tapi kita cuba check yang sebelah dan sebelah lagi. Okay guys, yang untuk nombor 2 dapat dalam lebih kurang 14.2. Okay, yang untuk warna merah lebih kurang 6 volt, 5.99. Okay, apa yang aku nak buat sekarang adalah aku nak cabut transformer yang dah rosak ni. Tengok ni ada kesan terbakar kat bawah ni. Dalam kawasan. So nanti kita akan tukar dengan transformer daripada donated part tu. Kalau korang nampak memang betul ada bekas terbakar kat sini. Dan kat sini pun tulis dia punya incoming AC 220, outgoing dia AC 12 volt. So kita bolehlah ambil yang 14 tadi aku rasa. So nanti dia akan turun regulate kat sini untuk jadikan 5 volt. So transformer ni kita akan gantikan dengan transformer daripada donor part. Okay guys, untuk AC punya supply tak kisahlah mana-mana pun, terbalik pun tak apa. Yang untuk sini pun terbalik pun tak apa. Tapi aku akan cuba guna yang 11.9 volt tadi lah. Aku rasa aku akan cuba yang the lowest voltage dulu. Kalau tak hidup, aku baru pakai yang 14 volt. Alright, the moment of truth. Ding-da-ding-dang-ding-da-ding-dang-ding-da-ding-dang-ding. Okay, dah berjaya. Okay guys, dah siap pasang. Kita cuba. So kalau korang rasa video ni bermanfaat dan berinformasi, sila like, share and subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Safety first. Selamat ber-DIY.